Assalamualaikum. Hai, saya Nur Azihali binti Hashim. Saya adalah pelajar daripada kursus Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Okay, sebelum saya masuk ke masa universiti, saya telah melakukan dua kerja dalam satu masa. Pada waktu pagi, saya ikut ayah bekerja dan pada belah malam pula, saya bekerja di kedai makan untuk mengumpul duit sebelum masuk ke universiti. Walaupun ketika itu, saya tak dapat apa-apa tawaran lagi. Tapi satu hari itu, saya dapat tawaran untuk sama belajar di Port Dickson, Negeri Sembilan. Tapi saya tak boleh terima sebab saya kekurangan duit masa tu dan jauh daripada rumah. Alhamdulillah rezeki saya dapat tawaran masuk ke Masai University di bawah under zakat. Dan zakat banyak menolong kami sebagai anak-anak zakat, terutama dalam yuran pembelajaran, allowance dan tempat tinggal. Pengalaman saya sepanjang di Masai University yang terindah adalah ketika saya mengambil pendidikan awal kanak-kanak, kerana di situ saya berkenalan dengan 38 student, semuanya perempuan dan semuanya pelbagai kerenah kena kita tengok, kita kena faham, kena layan, tapi semua boleh kita terima. Sebab kita berada di zaman diploma bukan lama. Dekat situlah kita mengeratkan hubungan. Kita akan melakukan semua aktiviti sama-sama. Kalau ada aktiviti, kita akan join sama-sama. Dengan mereka, saya belajar erti persahabatan. Dengan mereka, saya belajar apa itu hidup dekat sini ada kawan-kawan. Harapan saya untuk masa adalah supaya masa terus dengan zakat bekerjasama untuk membantu anak-anak zakat, anak-anak susah seperti kami. Kerana dengan adanya zakat dekat masa, kami sebagai anak-anak yang susah mampu untuk teruskan pelajaran kami yang kami rasa kami tak mampu nak buat sebab kami kurang pendapatan. Terima kasih daripada anak zakat.